Hai, welcome to my channel, bagi channel Kutia Sprada. Untuk yang nanti kalau setelah nonton video ini ternyata suka sama video ini, jangan lupa like videonya dan juga subscribe to my channel, karena aku upload seminggu dua kali, jadi jangan sampai kalian ketinggalan siap videonya. Di video kali ini aku akan kembali mereview produknya dari Mineral Botanica. Kemarin tuh udah sempat bahas makeupnya, udah sempat bahas skincarenya. Sekarang aku mau bahas body care-nya biar lengkap sepaket kalian cantiknya paripurna gitu ya. Jadi aku bakal bahas body care-nya. Ini ada hand and body lotion, ada juga body scrub-nya dan juga ada face mist-nya. By the way, seperti biasa kalau aku mau memulai sebuah video pasti aku kasih bocorannya. Bocorannya adalah 3 produk ini, sepaket ini kalian bisa dapetin dengan harga nggak lebih dari Rp100.000 aja. Sih, luar biasa kan? Dapat 3 biji nggak nyampe 100.000, murah banget. Kalian mau tahu gimana review aku? Keep on watching. Jadi sebenarnya Mineral Botanica tuh udah punya banyak body care setahu aku. Cuman yang ini tuh katanya dia with new fragrance. Jadi dia tuh punya wewangian baru nih, punya varian wangi-wangi baru. Dan ini adalah untuk si penampakan body care-nya. Packagingnya lucu banget, warnanya kayak lavender-lavender gitu. Ini tuh judulnya adalah, judulnya, namanya adalah Aloe Grape Burst. Oh my god, ini seger tuh the max ya. Ini dia teksturnya tuh kayak gini, Beb. Tapi nanti aku bakal coba di tangan juga. Aku baca klaimnya dulu. Untuk ini punya microgranules untuk ngangkat kotoran dari kulit. Bisa saat mandi sebelum memakai sabun mandi buat exfoliate seluruh badan. Wanginya anggur sama lidah buaya yang seger banget. Begitu. Dan untuk teksturnya. Oh. Ini first time aku nyobain beneran. Karena aku pengennya kayak real gitu depan kalian. Ini dia tuh scrubnya. Itu bukan scrub yang menyakiti kulit yang bikin jadi iritasi gitu. Bukan. Jadi walaupun body scrub, tapi dia scrubnya tetap lembut sama kayak face scrubnya dia yang di skincare buat muka. Nah ini bener-bener sama-sama lembutnya. Terus dia langsung ngeresep. Dan wanginya seger banget, nggak bohong. Ih parah tuh, dia langsung ngeresep, hilang. Tapi ini kalau misalnya kalian mau pakai kan memang sebelum mandi ya, jadi abis itu dibilas lagi pakai sabun gitu. Sekarang aku mau bilas dulu and then I'm back. Alright, ini aku udah beres bilas dan yang aku rasain nih, aku nggak mau ngeliat klaimnya dia lebih panjang atau penjelasannya atau review yang lain, cuman ini yang aku rasain. Dia tuh kita punya kelembaban tuh biasanya kalau abis di exfoliate itu kan cenderung jadi lebih agak kering gitu. Dia malah kerasa banget, hydrate banget dan kerasa lebih smooth dibanding sebelumnya. Tuh kalau dibandingin tangan aku kanan sama kiri jauh banget, parah. Ih sumpah ini lembut banget. Huh, keren. Kalian pencinta body scrub, badannya butuh eksfoliasi maksud aku. Kalian butuh banget sih ini. Harganya adalah, kalian bakal kaget sih dengernya, Rp36.900. Apalagi kalau kalian pakai kode aku, Mika, M-I-C-A, X-T-S, diskon lagi 10%, lebih murah lagi kan? Parah, cobain. Dan yang kedua ini ada hand and body lotionnya dia, sama, tapi ini ada stikernya tulisannya with improved formula. Jadi kayaknya formulanya ada improvisasi, ada pengembangan menjadi lebih baik tentunya. Ini packagingnya kurang lebih seperti ini, masih kayak tadi, warna-warnanya lavender lucu banget, cantik, parah. Sebenernya bukan lavender sih, ini lebih, ya warnanya sih agak lavender, cuman intinya ini grape gitu. Katanya kalau secara klaimnya dia itu punya klaim quick absorb, jadi gampang menyerap, cepat nyerap, terus tidak bikin kulit jadi oily, terus dia punya wangi yang enak, dan dia moisturizing and whitening juga. Jadi kalau misalnya kalian nyari body lotion yang bisa punya efek whitening dan moisturizing at the same time, this is for you guys. Aku mau cobain aja, aku mau lihat teksturnya. Ah, dia, ya dia lotion sih, tapi ini aku pakai banyak ya, aku tuh nggak pernah pakai lotion sebanyak ini, jadi apakah benar nih kalau dia tuh menyerapnya cepat? Nih aku makainya banyak banget nih. Oh iya, iya. Dia langsung hilang. Dia langsung ya udah nyerap terus berubah jadi hydrate gitu. Jadi terus nggak ada lengket-lengketnya sama sekali. Udah hilang aja gitu. Tapi hydrate, aduh. Ih mana wanginya? Oh my god, ini wanginya masih sama-sama yang tadi ya karena ini satu varian. Jadi dia saling mengisi nih, abis kalian pakai scrubnya, terus kalian tumpukin si lotionnya. Ini, aduh, tuh dia langsung nyerap, nggak ada yang kesisa, padahal aku makanya baik banget tadi, iya kan? Ter the best. Ini harganya adalah, harganya 27.900. Dan yang berikutnya,
ini tidak kalah penting, apalagi buat aku yang aku tuh seneng banget sama begini-beginian. Ini adalah fragrance mist. Ini aku udah pakai lumayan dari produk itu datang sih. Ini cantik banget, warnanya masih kayak tadi. Menurut aku nih, menurut aku ya, jauh lebih tahan lama wanginya kalau kalian semprotin di area yang tadi kalian pakai hand body lotion. Jadi kalau kalian pakai body lotionnya di tangan atau di kaki mungkin, semprotnya di situ. Oh, dia mistnya, lihat deh. Lembut banget, nggak berasa nonjok. Kalau pertama kali di spray, memang wanginya agak strong ya, wanginya agak kuat. Tapi sepengalaman aku pakai ini, jadi aku tuh yang udah aku pakai tuh ini sama ini duluan, karena aku suka banget. Yang aku alamin adalah pertama semprot emang agak kencang, tapi beberapa menit kemudian wanginya mulai menyebar, mulai menguap mungkin gitu, dan dia jauh-jauh banget wanginya jadi lebih soft. Enak banget wanginya kalau dibandingin tangan aku yang sebelah sini nih, lebih glowing bukan? Tuh lebih kelihatan kayak sehat, terus wangi. Sumpah gue rasanya tuh kayak udah pengen gini tangannya, kayak pengen tiduran karena wanginya tuh bener-bener relax banget. Top banget, parah. Harganya itu adalah cuman 34.900 ya. Pakai kode aku lagi, Mika Xtias. Jadi kalian bisa dapetin 10% lagi. Gak ngerti lagi, murah banget. Mira Botanica tuh salah satu produk lokal yang kualitasnya bagus. Harganya kemurahan menurut aku. Karena kalau lihat kualitasnya kayak gini, gila, ini amazing banget sih. So, ya kayaknya itu dulu review aku kali ini. Ini flash review aja sih, karena pengen meracuni aja dengan waktu yang singkat ke kalian. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like videonya, give me thumbs up, kasih aku like ya. And also comment di bawah kalau kalian mau aku nyobain body care yang lain mungkin. And yeah, subscribe to my channel karena aku upload seminggu dua kali. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan siap videonya. Thank you so much for watching, see you on my next video. Bye guys.